Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan follow up ya, atau updating informasi berkaitan dengan project-project yang sudah admin sharekan dalam channel ini ataupun dalam channel Telegram ya. Dan di sini itu ada beberapa macam project-project yang akan admin review kembali. Nah, mungkin di sini salah satunya adalah RCM atau read to earn ya. Nah, di sini itu cukup mantap sekali karena di sini itu sudah listing di dalam CMC dengan harga 0,4 dolar. Dan ini sangat recommended untuk rekan-rekan kerjakan ya. Kemudian di sini sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu tentang koin RCN di sini ya, atau RCM. Kemudian di sini juga ada Wiki Expo ya. Kalau kita lihat di sini Wiki Expo itu juga sudah ada smart kontraknya ya. Dan di sini sudah ada semacam event pre-sale-nya, dan di sini kabarkan akan listing pada tanggal 1 Agustus ya. Kita tinggal lihat saja ke depannya. Kemudian di sini nanti admin juga akan membahas sedikit tentang daripada ATO mining ya, atau alter protokol. Nah, di sini itu juga merupakan salah satu project blockchain ya, yang memiliki blockchain sendiri. Ini cukup lumayan mantap sekali karena di sini untuk daripada informasi untuk presale-nya itu harganya maksimal 0,5 US dollar ya. Kemungkinan besar ketika listing ya harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, atau bahkan ya bisa menembus 1 atau 2 dolar. Nah, ini proyeknya masih baru, jadi rekan-rekan langsung bisa dimaksimalkan. Kemudian yang pertama di sini admin akan mereview kembali tentang daripada red on di sini ya, red to earn. Bagi rekan-rekan yang belum join, langsung saja disikat, linknya ada dalam kolom deskripsi. Karena di sini untuk total supply-nya itu ada sekitar 21 juta ya, mirip Bitcoin, dan ini sudah listing di dalam CMC ya dengan harga 0,4 dolar. Cara miningnya cukup mudah sekali, rekan-rekan tinggal diklik yang bagian mining di sini seperti biasanya, kemudian tinggal dikonfirmasi dan langsung mining setiap 24 jam sekali ya. Nah, ini adalah koin yang sudah ada harganya di dalam CMC. Kemudian di sini rekan juga bisa melihat ya, total supply-nya itu ada 21 juta saja. Ini sangat sedikit sekali ya. Dan ini bisa dikatakan token atau koin mahal. Kemudian di sini juga berfokus, atau bisa dikatakan ini berfokus pada pasar NFT ya di Korea dan Jepang. Sekali lagi di sini fokus marketnya itu Korea dan Jepang. Jadi ini proyek yang cukup lumayan mantap ya. Dan ini nanti rekan-rekan juga bisa melakukan, bagi yang suka membaca-baca ya silahkan saja dibaca ya untuk mendapatkan tambahan poin. Kemudian di sini proyek berikutnya yang akan admin review kembali adalah Wiki Expo ya, karena di sini ada informasi yang cukup lumayan mantap ya. Untuk Wiki Expo di sini sudah memasuki event pre-sale. Nah, di sini dengan harga 0,06 US dollar, minimal pembelian 50 dolar ya. Kemudian di sini akan dilistingkan tanggal 1 Agustus menurut informasi dalam aplikasi ini ya. Kemudian di sini cara mainnya cukup mudah, rekan-rekan tinggal perlu klik yang bagian airdrop ya. Kemudian tinggal diklaim setiap 24 jam sekali. Kemudian di sini untuk mining daripada Wiki Expo sudah ending ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang melakukan mining di aplikasi Wiki Expo, di sini akan mendapatkan token yang bernama EDRT. Jadi ada dua token, untuk yang pertama Wiki Expo sudah ending, kemudian yang kedua ada EDRT. Kemudian di sini untuk yang Wiki Expo sendiri ya, di sini adalah informasinya bisa dikatakan ya resmi. Kalau kita lihat di dalam aplikasinya ya, ini akan listing tanggal 1 Agustus mendatang ya, kita tinggal lihat saja nanti. Nah, kemudian di sini admin mereview kembali tentang daripada ATO mining di sini ya, atau proyek alter protokol. Nah, di sini memiliki blockchain sendiri dan miningnya itu setiap 6 jam. Rekan-rekan tinggal diklik yang bagian mining di sini ya. Jadi ini proyek miningnya setiap 6 jam sekali. Nah, di sini admin masih tersisa kurang lebih ya sekitar 2 jam lagi ya untuk bisa melakukan mining. Kemudian nanti rekan-rekan ya tinggal dilakukan klaim saja setelah lewat 6 jam. Kemudian di sini itu juga ada semacam eventnya ya, kita langsung klik saja bagian event ATO. Nah, di sini ada eventnya, outgoing event, Twitter follow, follow use to ATO. Kemudian nanti rekan-rekan ya tinggal langsung klik yang bagian view entry detail. Nah, di sini nanti rekan-rekan itu juga bisa mendapatkan sekitar 12 tambahan token ATO ya, ketika nanti rekan-rekan itu memasukkan daripada link akun Twitter rekan-rekan masing-masing ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah link akun Twitter ya, atau link profil rekan-rekan. Nah, di sini itu nanti akan admin praktekkan. Nah, di sini ada yang mendapatkan 12 ATO ya, tapi masih pending. Caranya sangat mudah sekali ya. Jadi yang pertama ya, kita harus mengikuti daripada Twitter resmi dari ATO, kemudian kita tinggal masukkan saja. Kemudian nanti kita tinggal masukkan saja link Twitter kita ya, kemudian tinggal klik submit. Kemudian nanti rekan-rekan itu juga bisa memasuki daripada aplikasi Twitter rekan-rekan masing-masing, kemudian ya tinggal diklik yang kolom pencarian ya, klik saja ATO seperti berikut. Nah, di sini itu alter protokol ya, atau add alter ATO di sini, alter protokol. Nah, di sini rekan-rekan itu seharusnya sudah melakukan follow. Kemudian setelah rekan-rekan sudah melakukan follow ya, ya nanti rekan-rekan tinggal masuk saja ke dalam atau mengambil link
akun Twitter rekan-rekan masing-masing. Caranya ya nanti rekan-rekan tinggal dimasuki saja ya, klik yang bagian akun profil Twitter rekan-rekan. Nah di sini kemudian klik yang bagian profil ya, kemudian klik yang di sini. Nah di sini tuh klik yang sebarkan atau bagikan ya. Nah di sini nanti rekan-rekan bisa mengambil link daripada milik rekan-rekan ya, di situ ada linknya. Nah setelah itu ya nanti rekan-rekan tinggal dipastikan di sini ya, jepret. Nah di sini kita tinggal pastikan. Dan nanti rekan-rekan itu juga bisa langsung memasukkan secara otomatis ya, https kemudian titik dua slash twitter.com kemudian slash kemudian tinggal dikasih username Twitter rekan-rekan masing-masing, kemudian tinggal klik submit. Nah di sini kita sudah sukses untuk join di dalam event ini untuk bisa mendapatkan kesempatan tambahan 12 ADPO. Nah kemudian di sini langsung saja kita checklist ya rekan-rekan. Nah di sini kita sudah berhasil join ya. Nah di sini kita sudah berpartisipasi. Jadi di sini yang baru join itu ada sekitar seribuan saja ya. Jadi masih sedikit sekali yang join, rekan-rekan nanti juga bisa langsung join di awal ya untuk mendapatkan 12 tambahan token ADPO. Kemudian di sini kalau kita lihat sedikit ya tentang daripada aplikasi ADPO atau Alter Protocol ini cukup lumayan mantap yang memiliki blockchain sendiri. Kalau kita klik yang bagian token di sini itu ada jaringan Ethereum, BNB, Polygon, Arbitrum, CoreDAO ya, kemudian Phantom, Optimism dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dalam fitur walletnya itu juga cukup lumayan mantap ya, ada Ethereum, BNB, Matic. Nah ini adalah fitur walletnya. Kemudian di sini juga ada fitur deposit dan kita juga bisa melakukan withdraw dan swap. Kalau kita klik yang bagian withdraw, tampilan seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah di sini nanti rekan-rekan itu juga bisa melakukan withdrawal ketika token ini sudah listing ya, kita bisa melakukan withdraw. Dan di sini itu ya kita bisa melakukan withdraw dengan Ethereum ya, di sini kita juga bisa mengganti jaringannya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya, dan di sini juga ada jaringan BSC. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ya rekan-rekan, nah di sini tuh juga ada fitur swapping. Nah kalau kita lihat dalam fitur swapping di sini tuh juga ada berbagai macam jaringan ya, atau kalau kita lihat di sini cukup lumayan mantap. Nah di sini ada BTC, PDAO, kemudian ada berbagai macam token-token yang lain ya. Siapa tahu di sini nanti kita bisa melakukan swapping ya terhadap token ADPO terhadap BNB, ataupun nanti token ini akan bergerak di dalam jaringan apa ya, kita masih belum tahu. Kemudian kalau kita lihat dalam fitur deposit ya rekan-rekan, nah di sini kita juga bisa melakukan deposit. Nah di sini kita juga mendapatkan semacam address ya, ini address EVM ya 0x. Nah di sini address ini accept deposit from ETH Ethereum BSC. Nah ini adalah address EVM. Kemudian yang paling penting rekan-rekan ya tinggal difokuskan saja untuk mining ya setiap 6 jam sekali ya, untuk daripada ADPO atau protokol. Dan nanti rekan-rekan itu kalau satu hari ya bisa melakukan mining sekitar 3 atau 4 kali ya untuk memaksimalkan jumlah token rekan-rekan masing-masing. Kemudian bagi yang ingin mengundang teman ya tinggal diklik bagian invite friend, kemudian rekan-rekan tinggal di copy saja ya link undangan rekan-rekan masing-masing. Nah kemudian di sini bagi rekan-rekan yang kebingungan bagaimana cara melakukan pendaftaran ya, atau bagi rekan-rekan yang pemula nanti bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, akan diarahkan pada saluran Telegram milik admin pribadi ya. Nah nanti rekan-rekan itu bisa langsung join, di sini juga ada tutorialnya versi video. Kemudian di sini juga admin bahas full ya tentang daripada proyek yang satu ini, tentang daripada roadmap, white paper, total supply, ataupun tentang daripada ICO ya. Nah kemudian kemungkinan listing, nah ini sudah lengkap di dalam video yang ada di sini ya, di dalam YouTube ini. Kemudian nanti bagi rekan-rekan yang tidak keberatan nanti juga bisa join saja dalam channel Telegram admin di sini ya, karena di sini banyak sekali garapan-garapan yang rekan-rekan itu bisa maksimalkan, seperti garapan airdrop ataupun garapan berupa waitlist-waitlist yang sedang trending untuk mendapatkan cuan ya. Karena di sini untuk event waitlist itu cukup mudah sekali, hanya perlu menggunakan email saja ya untuk cara joinnya, dan bisa mendapatkan kesempatan JP ya ketika proyek ini sudah listing seperti ARKM beberapa waktu yang lalu. Nanti rekan-rekan juga bisa menggarap proyek-proyek yang lain ya di dalam channel admin yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.